Arlott juga. Dan untuk band picknya, karena global band, kita bakal ngeliat sebenarnya ya, kalau menurut tugas pandanganku rata-rata assassin adalah ketika dia game yang udah mulai nggak terlalu punya power, dia akan mainin split push-nya aja. Dia bakal coba untuk ganggu konsentrasi lawan karena dia ngincer lini paling belakangnya. Setidaknya dapat satu aja ke arah marksman-nya atau enggak ke arah mid laner ya. Enggak, maksudku dari segi nggak kuat tuh sebelum dia masuk pun biasanya darah dia tuh udah tinggal setengah atau seperempat. Oh iya. Gitu. Itu tuh udah jadi kelihatan banget untuk Fanny di arah late game kali ini. Cuman untuk di arah first pick ke arah Baras, dan tadi sempat di mention juga sama Gio,
dari Novaria itu adalah Astral Sphere-nya. Ya, kalau dapat nyicil aja. Astral Recall, Astral Sphere aja. Iya. Nyicil-nyicil itu udah enak banget. Dan Nathan sekarang muncul, yang tadi sempat di-band sama teman-teman dari Pendekar. Cuma mereka sendiri yang nge-band, sorry. Iya, ini kehadiran Nathan sebenarnya pertama, team fight sekarang lebih banyak yang close combat, apalagi dengan basic attack boomerangnya. Itu bakal mafek efektif. Yang kedua, Radiant Armor. Iya. Yeah. Iya. Bahkan ya. Bahkan di squad saya pun ngeluh, nih Radiant Armor jadinya udah gak ada rasanya. Nahan-nahan tipikal Nathan sama Chang'e gitu loh. Tapi ini juga sebenarnya nge-deny tau. Iya, gerakan dari Salvador ini nge-deny Kari yang mungkin bakal dipick sama teman-teman Pendekar. Iya, range powernya bakal berbeda banget sih. Nah, karena Nathan nyari posisi yang lebih aman, baru bisa ngecicil-cicil frontliner dari teman-teman Salvador. Cuman gini, kalau yang aku lihat dari patternnya Salvador Ozone, mereka udah punya sisi power yang gede. Vexana, Baras, dan juga Nathan punya sisi powernya masing-masing. Sementara Pendekar, maksimal yang mereka punya itu taunt dan juga slow. That's it, masih belum ada yang benar-benar bisa nge-stop movement dari teman-teman Salvador Ozone. Jadi entah kenapa aku mikirnya XP dan juga Roamer nih yang bakalan jadi frontliner literally garis depan gitu loh. Ada Arlott yang bisa dipegang. Masih sebenarnya ada Arlott. Roamernya. Ruby masih kebuka. Roamer bisa ke arah Grok tadi seperti yang Joji katakan. Atau kalau enggak, model-modelan Barat dan Nathan. Tigreal gak sih? Ya kan mereka suka ngumpul ya. Iya. Langsung bakal ada montai-montai. Tigreal ya sih. Masuk highlight MDL di Instagram. Betul banget. Ntar captionnya tiba-tiba, combo manis. Yoi. Makanya kalian kalau mau lihat montek-montek bagus, langsung follow Instagramnya MDL Indonesia. MDL.id. MDL.id. Langsung tuh di situ banyak banget tuh. Kumbu manis, implosion dari Pendekar membuat mereka menang. Oh, iya. Selalu kan kayak gitu kan? Tapi itu memang momen-momen kayak gitu yang perlu diabadikan. Iya, betul. Dan mungkin nantinya kalau memang nanti ada Tigreal antara untuk Pendekar atau untuk Salvador, diharapkan ya akan ada hal-hal seperti itu. Iya. Dan Purify bisa jadi jawaban sebenarnya nanti untuk Kari kalau memang itu jatuh ke tangan Salvador. Purify ya untuk Kari itu sendiri sebenarnya worth it sih, tapi kita juga harus ngelihat untuk di RXP-nya siapa nih Salvador Ozone. Kalau misalkan sampai ada yang bisa ngejar juga, entah kenapa aku mikir buat kalau ya let's say kita ngomong dari Nathan-nya masih punya
entropi, masih bisa mundur juga, masih bisa untuk jaga-jaga posisi. Cuman response time-nya mungkin agak kepanjangan. Entropi dulu, abis itu baru switch ke cloningannya. Iya, iya. Mesti dua kali pencet dong. Iya. Nah itu mungkin balik lagi ke jempol masing-masing. Mesti fast hand kan? Betul. Mereka masih muda-muda, Ji. Mereka masih punya mekanik tinggi. Gak kayak kita ya? Apalagi saya. Iya. Apalagi mekanik yang sudah berumur 30 ke atas seperti Pak Pulung. Waduh. Itu udah gak ketolong. Ingat, Anda tahunnya 30 kan? Udah, Pak. Iya, udah ya. Udah kita bahas umur kan? Digi! Digi ternyata tiba-tiba muncul dan betul saja Yuzong juga keluar. Digi sudah dua kali di band tapi belum pernah di pick. Dan ini mungkin akan menjadi ajang unjuk gigi juga. Bagi Digi bagaimana ia akan melindungi teman-temannya dari sisinya Grok. Sebenarnya kalau dari sisi nggak terlalu heavy banget sih pendekar. Ada wall charge yang bisa dibilang cukup deal breaker bagi mereka. Tapi baitnya itu juga banyak di sini. Pokingan dari Novaria, damage output dari Kari. Itu kalau misalkan sampai keganggu fokus ya, time journey bisa dipakai buat sendiri loh. Bisa jadi, bisa jadi. Maksudnya tuh kesana ngarahnya gitu. Urgensi untuk diri sendiri. Benar, urgensi buat diri sendiri yang bahaya ini. Temen Ji, sejauh ini kan yang launching time journey baru Grok kan. Eh, Lapu-Lapu ya? Last pick-nya. Lapu-Lapu kah? Jatuh ke tangan Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. Dan ini yang bisa memancing, nge-trigger juga untuk time journey. Jadi memang harus ada yang seperti ini nih. Harus ada yang gak cuma dari Groknya doang. Betul. Tapi sekarang pertanyaannya, Digi mau menghindari siapa? Tapi dengan posisi seperti ini ya, berarti yang benar-benar bisa tahan badan depan itu Barat loh. Digi sekuat-kuatnya dia, ujung-ujungnya jadi telur gitu loh. Yuzong juga gak terlalu bisa. Yuzong iya makanya gitu. Limit the late game udah bakal susah. Ini udah bukan masa jayanya Yuzong lagi gitu loh, yang bukan benar-benar prime banget dia terbang terus jadi tanker kedua. Itu yang mungkin bakalan jadi problem, apalagi dengan true damage yang bisa ditawarkan oleh Kari sih. Targetnya memang adalah Novaria untuk Yuzong. Iya. Fokusnya supaya dia nggak cicil-cicil dari jauh. Fokusnya supaya Novarianya dari Speedless ini bisa untuk kedinai gerakannya. Supaya nggak terlalu gegabah kalau kata anak zaman sekarang. Terlalu gegabah. Betul, reckless banget ya kayaknya. Iya, Wi. Dan ini dia, masuk ke match terakhir kita. Bisa jadi game terakhir karena match point sudah dipegang oleh teman-teman pendekar. Jadi teman-teman, Land of Dawn kita datang. Oke, so ini dia untuk game kedua match kita yang ketiga. Hari pertama MDL Regular Season yang ke-9. Pergerakan diawali dengan adanya pembukaan Vision dari Drew. Retribution pun harus dimaksimalkan oleh Eliato. Tapi ini menjadi pertanda bahwa untuk Little Wonder-nya mungkin bisa diambil oleh teman-teman dari pendekar. Oke, setidaknya tadi Drew udah tahu ya, retri udah dipakai. Biasanya itu chapel. Iya, NR. Kan ini kan ada headsetnya. Benar. Betul. Kira-kira mereka bakal ngomong NR, NR, NR. Aduh, garanti. Iya, iya. Kayaknya bisa sih mereka di dalam headset mereka sendiri ya. Iya. NR, NR. Gak ada retri, gak ada retri, dan itu yang akan memancing Little Wanderer bakal dipegang sama teman-teman dari pendekar. Visionnya bakal kebuka lagi, jadi rotasi karena bottom lane ini bakal terhimpit dari teman-teman Salvador. Ya, dan bahkan pendekar bisa dibilang bermain cukup agresif ya untuk di 2 menit pertama ini. Drew emang udah selalu ngebuka informasi, tapi dengan pairingan dengan Novaria ini, ibaratnya dia belum punya Astral Echo pun juga udah punya vision gitu loh. Iya. Dengan adanya Grok. Bener. Ini yang bakal susah sebenarnya untuk teman-teman dari Salvador. Tapi energy eruption dari Rina masih belum mendapatkan ke arah adik. Dan sekarang benar-benar teman-teman dari Salvador dihimpit sama 3 player. Bahkan ada satu flicker dari Pinsbok untuk menghindari. Dan detonas welcome yang gak kena target yang optimal. Eliato terhimpit. Tapi Avenger Watch coba untuk dilakukan. Head speed dari Eliato mulai terkikis tapi belum ada korban jiwa. Oke, ini sejujurnya kalau menurutku pendekar walaupun gak menang dan Salvador gak menang. Tapi pendekar menang serangan mental kayaknya. Kepada teman-teman dari Salvador. Ya gimana, mereka bermain di jungle mereka sendiri. Yeah. Digi udah maju, akhirnya flicker ke belakang. Ya terus belakang gak kena. Itu kan udah bikin, aduh ini awal-awal kita udah kurang lurus nih. Yeah. Gameplaynya nih, di tangan pendekar tuh udah untung banget menurutku. Makanya mereka langsung coba beralih ke arah bottom lane. Apalagi ada turtle juga. Mereka coba untuk membuat dari Jayski dalam keadaan tidak baik-baik aja nih. Memaksa untuk dirinya pulang. Tapi tanpa adanya explainer, tanpa adanya fighter dari pendekar, kayaknya untuk turtle sekarang harus di-reset terlebih dahulu. Ini turtle-nya ngambil jalur panjang ya. Dia balik ya, dengerin ada Guardian Barrier. Tapi juga tadi diceritakan oleh teman-teman dari pendekar. Apalagi dengan mereka udah punya sedikit advantage dari bagaimana mereka set up team fight-nya. Drew
plus Speechless. Ini combo maut early game-nya mereka. Tinggal nanti kita bakal lihat nih dari Baby Fighter dari JSP. Tapi wajah sudah dilakukan Eliato, kali ini dipaksa untuk mundur. Black Dragon Fall mengarah ke arah dua player dari pendekar. Dan bahkan Rinanya masih cukup bertahan. Lihat bagaimana sosok dari Yusoge ternyata berhasil di take down. Cream Puffingnya selamat walaupun time jersey sudah dilakukan. Dan Turtle dikantongi oleh pendekar. Lu punya HP, lu punya power. Wish. Tadi posisinya Yuzong maju ke depan sana di saat teman-temannya udah tinggal setengah darah. Itu yang ngebuat akhirnya mungkin kebait juga oleh Yuzongnya Cream Puff sendiri. Ngebuat dia jadi one man army. Sekalinya dia turun, teman-teman ini udah jauh di belakang di kampung, Pak, dia di Jakarta. Itu yang mungkin bikin dia tadi akhirnya kena tumbang. Dan ini bakal ngaruh ke head to headnya antara Jayski. Iya. Dari segi laning mungkin akan sedikit lebih advantage sekarang di tangan pendekar, apalagi dengan rotasinya pendekar udah lebih karbo nih. Drew dari tadi nemenin Eliato untuk farming. Bener-bener di mana ada Eliato, di situ ada Drew. Bahkan Drew-nya bawa temen, Speechless selalu akan berada di belakangnya. Iya. Ini yang bakal ngeganggu banget, bahkan gak menutup kemungkinan nantinya purple buff bisa dicuri dengan adanya asal spare karena udah mulai terbuka dari tadi sama Drew. Ini perbedaan network yang kena meratus saja ya, pendekar udah tetap berani kayak gini gitu loh. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah emblemnya pun, ingat ini emblem yang dibawakan oleh Fredrin aja untuk di game kali ini, Concussive Blast. Jadi emang ada sedikit damage outputnya juga. Brave Smite ada di tangan dua orang, Kari dan juga Lapu-Lapu. Mereka udah cukup safety dari segi kestabilan antara offense dan juga defense-nya. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Salvador Ozon, Yuzong-nya aja di sini menggunakan ke arah dari Emblem Fighter plus adanya Festival of Blood. Tapi ya udah, sisanya dia ngambil ke arah Movement Speed. Yeah. Jadi nggak begitu tebal kecuali dari healing power. Cuma sekarang battle di arah top lane bakal coba untuk dihajar begitu aja. Time jersey sudah dibuka juga, tapi Kuroki dengan adanya bala bantuan, dua player dari pendekar pun gak selamat. Yep. Ada sedikit jump scare sebenarnya tadi dari arah Salvador Ozon arah pendekar, tapi ternyata langsung dibalaskan untuk di arah bottom lane ya. Jadi bisa dibilang ini trade yang cukup adil dan bahkan goldnya lagi swing ke arah pendekar ke angka 200 gold. Tahu nggak teman-teman, kalau kalian kedengeran barusan ya teriakan-teriakan dari para playernya benar-benar menambah seru untuk hari pertama MDL. Masa iya kalian nggak datang ke Perbanas untuk nonton langsung? Sekarang Turtle-nya sudah mulai coba dibuka. Detonas Welcome to Mobile Legends sudah dilakukan menuju ke arah Rina, tapi retribution dari Rina cukup baik. Dan bahkan adiknya gak selamat. Black Dragon Fall mencoba untuk mengincar Rina dari belakang. Speechless akan coba untuk dikejar Eliato. Langsung bisa dihilangkan seketika. Ini cukup ini ya, cukup tajam ya. Mohon tenang-tenang saudara yang di venue ya. Tahan-tahan ya, ini kita baru 5 menit pertama ya kawan-kawan ya. Cuman balik lagi tadi ada sedikit gerakan yang menurutku cukup manis datang dari pendekar. Mereka memisahkan team fight dari Salvador Ozon dengan awalan dari Eliato yang tidak terkena retribution di saat mundur. Wah, itu udah mulai gak sinkron antara teman-teman dari Salvador Ozon. Yang akhirnya di belakang diambil sama Jayski, depannya diambil sama Drew. Wah, iya lagi. Ya, gimana ya kalau misalnya belakangnya udah kepisah, team fight-nya yang kepisah bagi Salvador, ini bukan hal yang baik karena damage dealer-nya Kuroki jadi lumayan ke pressure. Kuroki jadi gak bisa dapat satu posisi yang lebih baik. Walaupun sekarang Kuroki ini mainnya lebih safety. Dia pegang Purify, dia gak, belum tumbang sama sekali sampai di pertandingan menit, masuk menit ke-6 ini. Itu Drew aja udah gak sopan loh positioning di mana. Lah iya. udah bener-bener ya gak tahu lah kalau Salvador Rosen tuh ternyata ya Kuroki di situ gitu. Hati-hati. Lihat nih. Drew-nya bisa flanking, bisa wild charge dan yes. Wild charge-nya masih bisa digocek, tapi tidak dengan outer turret di area mid lane. Gak rugi sama sekali, Cream Puff lihat, setengah darah sehilang. Malahan dari Rinanya, what? Masih bisa digocek dengan adanya flicker dari Cream Puff. Justru ruginya di Cream Puff, karena kenapa? Wild charge, kalaupun emang digocek, ya udah kebuka mid lane-nya. Yeah. Tapi sekalinya dari Cream Puff yang pengen maju lagi, kena beberapa sisi. Ujung-ujungnya apa? Dia flicker ke belakang. Dua kali ruginya. Lumayan. Mid lane dan juga flicker. Itu ada di chat ntar. F750. Ada. Oh iya. Iya, chat off. Biasanya tuh kalau gitu di publik-publik iya, udah kasih tahu. F915 gitu kan. Iya. Biasanya gue langsung bilang keren. Iya. Hitung langsung. Kelas. Emang keren publik zaman sekarang tuh udah improve jauh banget. Betul. Tapi sekarang improve juga terhadap Turtle mulai coba untuk dilakukan oleh teman-teman dari pendekar. Black Dragon Form dari Cream Puff mencoba untuk lagi mengejar Speechless. Tapi Speechless-nya masih bisa jaga jarak. Turtle-nya coba untuk dilepas. Drew kali ini udah pegang flicker. Dia juga ada wild charge. Jadi
bisa akan ada momen-momen pecah yang keluar. Ya, Despi maju ke arah depan dengan ada satu Baby Fighter. Rina yang berhasil mendapatkan karakter Turtle. Tapi lihat bagaimana El Yato yang bakal coba untuk ditarik. Di Energy Eruption, Battle punya posisi yang lebih baik untuk bisa menumbangkan satu player. Tapi bahkan Aspas Bear hampir saja membuat dari adiknya selamat. Ini pendekar benar-benar memeras skill resource dari Salvador Ozon sih. Kalau misalkan kalian perhatikan, Black Dragon Form tadi keluar di saat belum terjadi apa-apa. Time Journey terjadi di belakang, bukan di depan team fight. Itu yang ngebuat akhirnya teman-teman Salvador Ozon gak punya modal untuk melakukan counter setup terhadap pendekar. Ji, ini danger banget sih, Ji. Mereka baru dapat turtle dan mereka bisa langsung dapetin inner turret loh. Ini sayang, satu, dua best turret di arah mid sama di arah bottom. Gokil pendekar. Selama ada Drew, mereka gak bakal bisa bergerak jauh. Mereka gak akan bisa mendekati rerumputan, Bang Gio. Iya. Belum lagi dari energy eruption terus-terusan yang muncul ya. Mau ngejauh dideketin. Iya, sekalinya gelerak dikit, tiba-tiba kena Aster Recall. Iya. Sih. Mau yang jauh, malah usah, ada hambatan lagi. Jadi ya memang untuk teman-teman dari Salvador, karena memang juga dari early-nya mereka udah kena press. Dari early-nya mereka juga gak bisa dapetin objektif. Itu yang membuat mereka sekarang kena efek snowballing dari teman-teman pendekar. Dan yang aku suka dari pendekar adalah mereka benar-benar ngebagi job desk mereka. Perhatiin setiap team fight yang ada di front line itu selalu Drew. Justru JSK-nya itu selalu mempenetrasi ke arah belakang. Ya. Loncatan tuh benar-benar buat ngejauhin Diggie-nya biar supaya kalau nggak time journey duluan, kalau nggak Diggie-nya nggak hadir di team fight. Jarang loh time journey on point call tadi kita lihat. Tadi sekalinya kebuka buat lari. Iya. Bukan buat nutup sisi power. Urgensi diri sendiri. Ya. Jadi ya gimana ya kalau misalnya kondisi kayak gini, jujur gue ngeliat dari pendekar mereka bakal memaksimalkan hal ini terus. Tapi untuk solusi dari Salvador, Krimpa harus punya timing yang tepat untuk dapetin ya, plus. Pancing setidaknya untuk dalam kondisi yang mungkin mereka lagi under, Battle pegang purify, purify-nya kita ambil. Iya benar. Debate ya, karena apalagi dengan Kuroki yang udah megang purify sekarang ya, otomatis escape mechanism dia satu-satunya tinggal entropi. That's it gitu loh. Jadi agak lebih sedikit sulit untuk approach-nya. Apalagi dengan perbedaan 3 level lagi dan lagi. Wow. Antara Rine dan juga El Yato yang ngebuat akhirnya teman-teman dari Salvador Ozon cuma bisa melakukan defensive maneuver. Oke, ini menit ke-10 lawan pertama. Tapi lihat di game pertama, apa yang lawan pertama hasilkan. Lihat tuh, Drew. Dari tadi standby di depan rumahnya Salvador. Di saat rekan-rekan yang lain udah langsung ngambil arah Lord yang pertama. Ini udah terang map-nya sih untuk pendekar. Iya, sangat. Mau atas, mau bawah, ada Astral Echo, ada immunity dari Grok. Mereka tinggal menunggu momentum aja. Dan mungkin lebih tepatnya mereka sekarang lagi freeze minion dulu. Nunggu sampai wave Lord keluar juga, ya udah ini hampir 2 kali lipat dari segi jumlah minion yang akan datang. Sampai Lordnya juga udah muncul sekarang. Iya. Ini benar-benar Salvador harap-harap cemas. Menantikan sisi yang keluar dari pendekar bakal seperti apa. Tapi setidaknya mereka masih ada Vexana. Setidaknya mereka juga masih ada Yuzhong untuk jadi high ground-nya. Masih ada Kuroki juga. Jika positioning-nya yang tepat bakal keluar. Ini dia. Yap. Lord-nya juga udah mulai berjalan. Lord-nya coba untuk ditahan. Lord-nya masih bisa diselesaikan oleh teman-teman dari Salvador. Dan bahkan para pendekar juga nggak mau terlalu gegabah untuk bisa mendapatkan satu best start di arah mid lane. Tapi ini jadinya time bomb menurutku. Kenapa aku bilang time bomb? Dengan posisi Drew dan juga Navarre yang selalu ngebuka map, otomatis area jungling dari Pampas Salvador pun jadinya gak kepegang. Mereka benar-benar dikandangin sekarang. Parah. Dan gak bisa keluar sedikit pun. Lihat, ya ada gak satu player dari Salvador yang keluar gitu. Wah, itu dia momentumnya. Flicker bersama dengan Wildcharge walaupun ada time journey yang dilakukan. Tapi impact-nya adalah satu base turret di arah mid lane yang berhasil dirontokkan. Terbuka lagi flicker dari Drew. Terbuang tadi, tapi tidak masalah, yang penting mid lane pun didapatkan. Akhirnya membuat teman-teman dari Salvador Ozon juga makin deg-degan lagi. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya, item yang dimiliki oleh Vexana untuk sekarang itu baru ada Glowing One, Mystic One, dan juga Enchant Talisman. That's it. Jadi dari segi damage, yang bisa keluar itu cuman damage per HP-nya aja. Bukan damage magic yang benar-benar massive gitu loh. Sementara kalau kita ngeliat ke tangan dari pendekar, lihat novarianya. Necklace of Durance, Lightning Truncheon, Divine Blade. Ini tuh udah paket komplit. Battle pun di sini gak pakai Thunder Belt. Dia pakai full item attack, Rose Gold, Corrosion Sight, Demon Hunter Sword, dan juga Golden Staff. That's it.
attack speed yang tinggi dengan niatan bahwa untuk di arah frontline selalu diawasi dengan adanya pergerakan lapu-lapu dan juga grok. Yang kebetulan item defense-nya sudah sangat mumpuni. Radiant Armor akan ketrigger juga di tangan dari Glowing One, ngebuat grognya juga makin tebel. Diikuti dengan lapu-lapu yang sudah mengamankan Dominance Ice. Gak cuma tebel, tapi juga mengurangi attack speed dari Nathan. Bisa jadi item terakhir battle itu ke arah Windtalker, kalau emang mereka udah mau fokus nge-endgame. Battle? Iya. Biasanya... Antara itu enggak, kalau enggak WON. Tadi. Buat siapa? Kari kan maksudnya battle? Iya. Iya. WON buat siapa kurang? Iya, kalau misalkan dilihat ada cream puff sih. Yang iya sih, paling cream puff. Sedikit-sedikit lah, gitu loh, untuk bisa nyentuh dia. Ya. Tapi Rose Gold ya, atau wajib sih, bener-bener ya, wajib banget. Ini udah magic semua soalnya. Gitu. Dan sekarang Lord yang enhance sudah hadir di Land of Dawn. Perbedaan gold 9.000, Ji. Tadi di game pertama bedanya 14.000. Iya. Sekarang 9.000. OTW-OTW sih ini ya. Cuman ya balik lagi, tiga orang lihat di depan. Bahkan Lordnya sendiri pegang sama Rin. Rin sama Battle doang itu berdua pasti. Iya. Kasih damage, kasih damage, cicil-cicil. Dipaksa harus berada di rumah lagi. Ya, menit 12 ini juga Lordnya sudah in a hand. Ya. Yang ngebuat, ih pas banget lagi. Lordnya datang kan? Oh enggak, belum. Belum. Udah keluar salah tadi. Abis ini, wave kali ini Lordnya bakalan keluar. Yang keluar tadi Lord presented by KFC. Wah, iya. Itu yang keluar. Ya, cuma kalau kita ngeliat dari Salvador Zone, apakah masih ada solusi untuk mereka bisa menahan? Menurutku masih ada. Tapi dari skill resource management mereka yang mungkin harus lebih diperhatikan lagi. Ya. Jangan sampai kejadian-kejadian sebelumnya terjadi. Ini kalau mereka udah gak ada bestar kayak gini ya, makan depannya juga gak masalah. Kalau gak masalah. Kalau emang Drew ngerepotin, makan Drew-nya. Cuma jangan deket-deket sama base. Iya. Takutnya ntar kena grok. Betul. Charge-nya yang bete. Jadi masih di tengah-tengah itu. Antara base sama inhibitor turret di arah mid lane juga. Oke. Lord yang enhance sudah berjalan di arah mid lane. Bisa menjadi akhir bagi kedua tim ini. Bisa dimenangkan oleh pendekar, tapi Salvador tidak akan tinggal diam. Tapi malahan satu base turret di arah bottom lane. Sudah berhasil dirontokkan. Lordnya masih bisa dihabisi. Masih bisa bertahan lagi dari Salvador. Tapi lihat bagaimana Jaisky. Time journey sudah dibuka. Blade Dragon Foam kali mengudara ke arah belakang. Teman-teman dari pendekar memilih untuk sabar dulu. Gak mau terlalu sampai ke depan. Iya, terbuka lagi dari deck platformnya, tapi ada war lagi dari tengah sana. Yap, Eliato mencoba untuk menelan, tapi Eliatonya melahan. Bisa ditumbangkan begitu aja, reverse time. Jelski masih bisa mundur, tapi tembakan. Jarak jauh dari Speechless. Berhasil mengantarkan nyawa Grim Puff. Dua player gas selamat. Salvador dalam ancaman. Pendekar masih mau melebih. Masih mau coba maju karena depan Dahlia bagaimana Kuroki. Menjadi tumbal dari pertempuran barusan. El Momento 2-0 Israel bagi Pendekar. Wow. Permainan yang sangat instan datang dari teman-teman Pendekar. Pendekar di game pertama mereka sudah mendominasi dengan perbedaan net worth di angka 14.000. Dan hal yang sama terjadi di game kedua. Semua dengan power of Drew dan juga Jaisky tadi. Power di mana yang penting tuh bukan damage kalau untuk di game kali ini. Yang penting adalah bagaimana mereka menyiapkan positioning mereka masing-masing. Hancurkan belakangnya, blunderkan depannya, otomatis saat terpisah itu tinggal tugas dari battle. Ya. Yeah. Untuk mengeluarkan mantra-mantranya.